saran lah. Karena banyak-banyak yang kena PHK, banyak yang kemudian dilibatkan dari pekerjaan, banyak yang cuti, banyak yang pulang kampung. Kalau dampaknya susah malahnya untuk warga. Nah, banyak memang warga gue yang usaha kontrakan pun agak sedikit kendor. Kemudian kalau segi perekonomian juga sangat pengaruh. Dengan mereka tidak bekerja, otomatis mereka juga makan juga agak kenal. Ini dampaknya ya Pak, sangat besar. Sangat besar ya Pak. Kalau untuk kultur budaya peragamaan, contoh Islam dengan Chinese berdampingan kan, saling berdampingan. Bagaimana menjaga apa ya keeratan dalam beragama? Kalau antara budaya yang sesuai dengan agama-agama, kita kan harus rukun dan yang kita akui di Pondok Jawa Timur ya. Kita berdampingan, mereka berdampingan, kemudian tidak ada lagi seperti sekarang apapun, mereka itu berbau di satu atau muslim, kemudian dengan agama lain pun kita hidup berdampingan, pun tidak ada masalah antara agama. Selama ini tidak ada masalah. Terus, apakah ada budaya khusus di Pondok Jagung Timur? Tidak ada. Jadi berbaur saja ya. Antara misalkan contoh kayak Betawi dengan pendatang terus. Nah, pokoknya kita berbaur, semua warga Pondok Jagung Timur ya berbaur jadi satu. Tidak untuk kegiatan berbaur jadi satu. Baik. Saya mau nanya lagi tentang mata pencaharian. Ini apa ya namanya? Garis besar mata pencaharian masyarakat Pondok Jagung Timur menjadi apa? Kalau mata pencaharian warga Pondok Jagung, karena memang sekarang kita nih penduduk Pondok Jagung itu sudah hampir seimbang dengan penduduk pribumi asli Pondok Jagung dengan pendatang, artinya dengan perubahan wilayah yang dulu lebih banyak dihuni oleh pribumi, sekarang kan sudah banyak perumahan-perumahan. Hampir mungkin penduduk pribumi masih seimbang ya dengan perumahan. Kategorinya ya artinya gini, untuk 50-50, artinya 50% karyawan, 50% yaitu buruh. Ya gitu, karena memang kita dari lihat dari wilayah ya, beberapa wilayah yang sudah dilingkup dengan perumahan-perumahan, lebih banyak di perumahan itu kan karyawan. Dan kalau pengusaha sangat kecil sekali. Kecil. Kalau misalnya dari semua. Terus Fikri mau nanya apa? Kalau di Pondok Jagung Timur itu apakah ada cagar budaya atau sejarah gitu sejarahnya? Kalau di Pondok Jagung sih tidak ada. Tidak ada. Cagar budaya tidak ada. Kalau yang makam keramat? Oh, kalau makam keramat itu kan menurut saya ya belum menjadi cagar budaya. Nah, itu kan tidak termasuk di data oleh pihak data budaya di sini. Baik Pak. Hanya itu saja sih. Iya. Cuma nanya tentang masalah mata pencaharian, dampak pandemi COVID ini sama kultur budaya sama kultur agamanya. Hanya itu saja Pak. Kali besarnya budaya kita aman-aman antara agama muslim dan muslim juga bisa berdampingan pun damai. Kemudian mata pelajarannya memang kita udah banyak perumahan ya, mungkin ada yang karyawan, ada yang buruh ya, garis besar ya. Kalau mungkin kalau yang pendatang ya mayoritas kan karyawan, mungkin ada yang perkantoran atau karyawan besar agak swasta atau yang lain sebagainya, tapi udah untuk perekonomian ya sangat pengaruh sekarang. Sangat pengaruh itu. Dari bulan Maret kemarin sampai sekarang. Kemarin ya, wah itu kontakannya.
jauh pengaruhnya. Iya. Iya. Apapun sekarang tersendat, tidak ada layak apa, tidak ada dari pengusaha pun tidak mempunyai, tidak belanja. Pengaruh. Akibatnya orang motor berhilang yang punya pengaruhnya. Hanya itu saja sih pertanyaan wawancara buat makalah soalnya buat tugas. Itu aja kan besarnya. Iya. Perlu dipoto. Nanti saya minta izin ke Pak Lurah buat videoin. Jadi video hanya video depan kantor, video ini doang buat video dokumentasi. Ya.